Hari ini kita bakal makan di warung Jogja Balikpapan. Oke, ini aku udah sampai itu tempatnya. Jadi tinggal turun baru nanti pesan makanan. Oke. Oke. Oke guys, aku udah pesan tadi. Aku tadi pesan nasi goreng Jawa. Kamu tadi pesan apa, Biu? Ini mau. Tinggal tunggu pesanannya datang. Baru kalau udah datang langsung di review. Oke guys, warung Jogja istimewa nih. Ini tempatnya mulai dulu nggak pernah sepi guys. Mau kalian datang malam, pagi, siang, sore, selalu rame. Dan di sini juga available on GrabFood ya guys. Nah ini dia lokasinya ada di komplek Ruko Balikpapan Baru, Jalan MT Haryono nomor 1, persis banget di deretannya Ruko Bank BRI guys, di daerah komplek Balikpapan Baru situ. Nah ini tempatnya juga luas banget, desainnya juga desain Jogja-Jogja gitu. Nah selain itu di sini juga disediain gudeg ya guys ya. Gudeg itu makanan khas Yogyakarta. Nah ini dia menunya guys, menu makanan dan minuman. Ini minumannya BTW, minumannya ada yang dari tradisional sama yang Indonesia biasa, dan ini makanannya tradisional semua ya guys ya. Ini dia makanannya udah datang. Aku pesen nasi goreng, mie godok, mie nyemek. Oke, mantap. Rasanya tuh gurih, terus kayak enak aja gitu guys, enak. Betul, ini isian nasi gorengnya ada telur, ayam, baru acar, sama sayur-sayurannya gitu, enak. Sayurannya tuh kayak kol gitu-gitu guys, enak. Telurnya juga telur di orak arik. Ayo guys, kalian harus cobain mendoannya. Ini katanya enak sih guys. Mari kita coba. Thank you.
goreng. Nasi goreng ini aromanya mantep banget. Ini tempatnya medonnya crispy di luar, di dalam dan enak. Enak lagi pakai laut baru dikasih kecap pun mantep. Lanjut makan. Oke guys, aku sudah selesai di Bakmi Jogjanya. Tempatnya bagus, nyaman buat kalian makan malam, siang sama sarapan. Dan menunya juga bervariasi ya guys ya, nggak cuma untuk makan malam doang, nggak cuma untuk makan siang doang, tapi sarapannya juga ada dan menunya juga enak-enak banget. Jadi kalau misalnya kalian ke Balikpapan harus banget mampir kesini. Oke, okay? Oke, okay, bye-bye.